Saya kebetulan ada rezeki, Pak. Alhamdulillah mau mundur. Saya dapat rezeki. Saya alhamdulillah melalui yayasan. Tadi ada orang nyumbang untuk masjid, orang misterius, nggak tahu. Dulu. Apa yang diminum ini kayaknya? Aqua ya. Terus? Ini uangnya. Mungkin ada sumbangan dari orang yang tidak dikenal. Berapa ya? Oh, nggak tahu. Alhamdulillah, tapi saya masukkan di uang kas. Kajima. Ada sumbangan dari donatur memasukkan kas. Untuk apa ini? Untuk pembangunan masjid. Oh, melalui jasa. Oke, menurut Pak. Pak Cici, ini ada orang yang nyumbang misterius tadi. Nyumbang masjid, nanti ditimpikan di yayasan dulu, nanti sampai ke sana, gitu. Ya, nanti ditulis sembah Allah ya, Pak. Oke. Oh, iya. Barakallahu, ya. Oke, menurut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku seiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah satu-satunya agama yang memberikan kemudahan demi kemudahan terkait dengan problematika yang dialami oleh umat manusia di dunia. Ada problematika sosial, problematika ekonomi, problematika kebudayaan, kesenian, dan problematika yang lainnya. Islam juga memberikan pengajaran kepada kita tentang konsep keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Keseimbangan antara kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dan itu yang kita harapkan selama ini. Kita baik di dunia dan juga baik di akhirat. Oleh karena itu, ini merupakan ciri dari hamba-hamba Allah yang soleh. Mereka tidak hanya cerdas secara ritual, tapi juga cerdas secara sosial. Mereka tidak hanya tekun dalam hal ibadah, tetapi juga tekun dalam hal berbagi dan menebarkan kebaikan kepada sesama, khususnya dengan berbagi ceria, berbagi kebahagiaan dengan sedekah, infak, zakat, dan yang lainnya. Nah, berangkat dari itu, kemudian kita mengenal konsep keberkahan. Di dalam terminologi keberkahan itu artinya ziyadatul khair, ada tambahan nilai positif, nilai kebaikan di dalam kehidupan kita. Jadi yang dinamakan dengan keberkahan itu misalnya di saat harta itu bisa kita artikan berkah di saat kita salurkan, kita keluarkan untuk zakat, infak, dan sedekah. Ilmu bisa kita artikan ilmu yang barokah, yang berkah. Di saat ilmu itu kita transfer, kita salurkan kepada mereka yang belum mengetahui.
kemudian kekuatan, power, jabatan, kursi dan sebagainya juga menjadi berkah di saat semua itu kita gunakan untuk membantu mereka yang duafa, mereka yang tidak mampu. Saudaraku seiman, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita sudah menyaksikan sebuah adegan di dalam video yang memuat, yang menggambarkan tentang proses keberkahan di dalam hidup. Di dalam video itu dikisahkan ada seorang yang kemudian mendadak memberikan sumbangannya kepada yayasan, yang kemudian antara satu orang dengan satu orang yang lainnya secara estafet diberikan. Muncul pertanyaan di dalam benak pikiran kita, andaikan harta yang kita miliki itu bisa atau tidak langsung kita sumbangkan kepada mereka tepat dengan sasaran? Tentu jawabnya adalah bisa. Tetapi terkait dengan konsep keberkahan, kita ingin harta itu lebih berkah, lebih bermanfaat, menebar secara keseluruhan di sekitar kita. Oleh karena itu ada istilah berkah sedekah yang kolektif, sedekah secara jamaah. Jadi tidak hanya satu orang saja yang memperoleh keberkahan, tetapi setiap orang dari satu ke yang lainnya itu juga menerima keberkahan dari harta yang mereka sumbangkan. Itulah yang dimaksud dengan sedekah secara kolektif, sedekah secara jamaah. Nah, kami dari Yayasan Rahmatul Anwar Surabaya mengajak, menghimbau kepada kaum muslimin, khususnya kepada para donatur, untuk berpikir lebih jernih, lebih luas, bahwa harta yang kita miliki itu sebetulnya hanyalah titipan. Dan oleh karena itu, marilah kita sisihkan sebagian harta yang kita miliki itu di jalan Allah. Kita sedekahkan melalui lembaga yayasan, agar harta itu semakin menebar kebaikan dan menebar keberkahan di dalam hidup kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.